Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan sama-sama bincangkan dan memberikan markah ya untuk peperiksaan kita pada yang kita buat pada hari semalam ya. Pada hari semalam kita dah buat dan apa yang kita nak bincangkan ialah kita ambil dahulu, okay, semua sekali ada 8 soalan. Tapi kita ambil dahulu soalan yang mudah. Ya, soal mudah sebab nak bagi motivasi dulu. Okay. Bagi motivasi dulu. Eh. Alright, okay. Soalan nombor 1. Kita mulakan dengan soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni straightforward sebenarnya. Okay. Soalan memang soalan kategori mudah lah. Okay. Saya boleh katakan kategori mudah. Okay. Baik, soalannya semua sekali ada 8 ya, dan daripada 8 soalan tersebut sebelum kita sentuh ada 4 soalan mudah, ada 2 soalan sederhana, ada 2 soalan aplikasi ataupun soalan aras yang nak kata tinggi sangat taklah, tapi dia perlu berfikir untuk menjawab soalan tersebut ya. Perlu berfikir untuk jawab soalan tersebut. Okey. Sebagai permulaan kita tengok soalan yang pertama. Takif, cuba baca soalan pertama. Je nak suruh Takif baca. Alah cikgu, saya nak baca. Ada soalan tak? Soalan jap. Saya kena buka yang cikgu hantar semalam lah. Telegram tu. Okey, buka yang buka. Saya suruh baca bukan apa sebab saya cari soalan tak jumpa. Tadi isteri saya kemas ni dah habis dah. Campur-campur dah cari bahan. Saya dah susun dah cantik dah. Masya Allah. Mana pergi soalan tadi? Okey, dah dapat. Okey, tak apa. Silakan. Baca okay. Soalan yang pertama. Rajah menunjukkan sektor OPQ bagi sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 28 cm. Jejari 28 cm, okey. Diberi perimeter sektor OPQ ialah 80 cm. Hitung theta. Alright. So dia suruh kita cari theta lah. So ini soalan direct saja, senang je, ya, yeah, senang je. Baik, ini saya tukar kepada paparan writing. Okey, Takif boleh nampak ke? Boleh juga. Alright, okey. So soalan dia, kalau kita perhatikan, dia beritahu kita ada sebuah segi, sebuah sektor, dan kita diberitahu bahawa jejari ialah 28 sentimeter. Okey. Dan kemudian perimeter. Perimeter maksudnya dia punya keseluruhan. Jejari ada dua. Maksudnya jejari ada dua. Kemudian campur dengan lengkok ni, ya. Yeah. Semua sekali ialah 80 cm. Okey, 80 cm. Jadi simple sajalah. Kalau kita disuruh mencari theta dalam kes ini, kita tahu bahawa 80 cm ni mewakili ini ialah O, ini apa tadi? P eh? PQ eh? P. Okay, so maksudnya 80 ni sama dengan lengkok PQ campur 2 jejari. Jadi sama dengan PQ ialah lengkok. Lengkok diberikan oleh formula S sama dengan J theta. Maka masukkan sajalah J theta tambah 2 darab dengan jejari ialah 28. Masukkan saja. Dan jejari kita dah tahu memang 28. So masukkan saja 28. Tinggallah theta kat situ. Tambah 56. So ini matematik biasa saja. So kita akan dapat theta lah. Okey, kita akan dapat theta. Theta sama dengan 0.8571. 8571. Okey.
So dapat lagi macam ni. Dapat juga. Okey, so macam mana markah dia? Markah dia apabila ada saja hasil tambah sektor, bukan sektor, panjang lengkuk dan juga dua jari ni, so dapatlah K1. Manakala jawapan akhir dapat N1. So untuk soalan ini, untuk soalan A lah ya, ini soalan A. Soalan 1A dapatlah markah penuhnya ialah 2. Okey. Alright. So simple je. Takim mesti dapat 2 kan? Betul tak? Dapat ego. Alright. Okey. So kita teruskan dengan soalan B. Soalan B, kalau saya pan saya apa laju beritahu eh. Soalan B dia kata kirakan luas. Luas senang je lah. So terus saja guna L sama dengan 1 per 2 J kuasa 2 theta. Ini adalah rumus bagi luas. Ganti saja 1 per 2 J adalah 28 kuasa 2. Kadang-kadang pelajar lupa kuasa 2 ni. Itu yang jadikan ni. So dia punya sudut ialah 0.8571. Okey, mungkin ada yang tanya, cikgu, kalau saya bagi jawapan 0.857 saja boleh tak? Jawapannya boleh. Paling kurang 3 titik perpuluhan, ya. 3 titik perpuluhan dia dah memadai. Tapi kalau bagi 4 lebih baguslah, lebih tepat. Cuba elakkan 2 ataupun 1 titik perpuluhan, kecuali kalau jawapan yang kita dapat tu ialah jawapan yang exact, ya. Exact maksudnya jawapan dia 0.8. Okeylah. Tapi kalau ada 0.8571, so untuk selamat tulis dia semua, ya. So jawapan yang kita akan dapat ialah 336 sentimeter persegi. Okey. Kalau ada titik perpuluhan, Taki dapat berapa? Saya dapat 335.98. Cantiklah tu. 335.99 begitu pun dah boleh, ya. Tak ada masalah kat situ. Kalau nak bagi lebih tepat, 335.99. Itu pun dah cantik dah. Sebab dalam skema nanti untuk KSSM ni, so yang penting sekali ialah dalam kerja dia. Jawapan akhir dia tu bergantung pada jalan kerja dia. Alright, so sekali lagi, ada saja dia ganti saja nilai mengikut formula, so dapat K1, manakala jawapan akhir ialah N1. So sekali lagi, 2 markah. Okay? Simple je lah. Yeah. Alright, so kita so far boleh? Boleh. Okay, baik. Soalan yang kita beralih soalan pula. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 macam mana eh? Habis saja soalan. Lagi baca je. Soalan nombor 2 ni aplikasi ke? Okay, kalau macam tu kita skip dulu. Kita pergi soalan nombor 3. Nombor 3, okay. Kita pergi soalan nombor 3 dulu eh. Alright, so soalan nombor 3. Okay, soalan ketiga diberi, dia ada A dengan B eh. Dia ada A dengan B. So kita terus saja buat soalan ketiga. A dahulu. Diberi had, eh. Diberi limit had N menghampiri 2 bagi N kuasa 2 tolak 4 per N tolak 2. Okay. So dia suruh dapatkan had bila N menghampiri 2. So yang ni simple saja. Tapi yang penting sekali ialah kita kena tahu bahawa kita perlu buat sesuatu dengan bahagian amplitude dia ataupun bahagian yang kita boleh kembangkan. Ya, kita boleh faktorkan ataupun kita boleh
kembangkanlah, ya, maksudnya kembangkan. Jadi dalam kes ini apa yang kita perlu perhatikan ialah ini. Ini kita kena perhatikan. Sebab kalau kita direct ganti n sama dengan 2, solusi ini kita terus ganti 2 kan. 2 kosong 2 tolak 4, 2 kosong 2 4, tolak 4 jadi kosong. 2 tolak 2 jadi kosong. Kosong pun kosong. Tak akan wujud, ya, tak akan wujud kes macam tu. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu simplify ataupun kita kembangkan dan bentuk yang boleh kita potong. Maksudnya apa? Maksudnya macam ni. Sama dengan had n menghampiri 2, n kuasa 2, nampak saja ada negatif kat sini, automatik fikirkan n tolak 2, n tambah 2. Ini kita belajar semasa tingkatan 2, ya, n tolak 2. Yang penting kat sini ialah ini cukup-cukup penting. Okey, cukup-cukup penting bagaimana kita nak kembangkan. Jadi ada saya tolak, terus fikir ini, ya. So jadi kita akan dapat ini dengan ini kita ini kita boleh potong. Yep. Okey, ni boleh potong ke bawah. So tinggallah ini saja. So kita akan dapat sama dengan had n menghampiri 2, so ganti saja n ni dengan 2, so kita akan dapat 2 tambah 2, so kita akan dapat 4. Eh? Sekali lagi, ada saja pemotongan ini. Ada saja pemotongan ini dapat K1. Okay? Manakala jawapan akhir N1 lah. N1. Right? So ini 2 mata alat. Simple je lah. Okay? Kemudian, ini ialah A1 . Ini ialah A1. Okey, A1. Alright. So, soalan 3A2. 3A2. 3A2 Tashir boleh buat tak? Boleh, tapi saya dapat 4, tapi jawapan negatif, saya dapat positif macam tu. Okey, kalau macam tu, jap, saya tengok takifnya, saya cuba bantu . Saya cuba share dahulu takifnya, cuba kita tengok sama-sama. Tak mana yang mungkin terkeliru ke? Takif apa tangkap gambar okey dah, cuma ada bayang-bayang rambut dia. Okey, nombor 2 kejap, mana nombor 2? Nombor 5 4 4 3 nombor 3 kan, sorry, nombor 3. Okey, so nombor 3 dah betul dah ni. Alright. Oh, okay. Okay, jom kita buat sama-sama. Baik. Tak apa. Saya pun nak check juga. Saya buat ni. Okay, untuk baik, nombor 3 A2. Okay, soalan dia ialah dapatkan had x menghampiri 3 bagi x kuasa 2 tolak 5x tambah 6 dengan 2 tolak x tambah 1. Wah,
banyak sangat ruang saya ambil. Okey, ya. Saya cuba tekan sikit. Okay, so ini apa yang kita buat ialah kita nak kembang dulu pun boleh, tapi dalam kes ni saya tak kembang dulu, saya terus tulis ataupun saya harapkan dengan conjugate dia ialah 2 tambah set X tambah 1 per 2 tambah set X tambah 1. Okey, ini kita darab eh. So kita dapati bahawa kita akan dapat selesaikan bawah dulu eh. Okey, jadi maksudnya atas ni saya kekalkan dahulu. X kalau kita nak kembangkan ataupun kita biar dulu. X tolak 5 6 tambah set X tambah 1. So kita dapat 2 kuasa 2 tolak X tambah 1. Okay. Alright. Betul tak ya? 2 kuasa 2 X tambah 1. Okay, kuasa 2 kan? Alright, so kita dapati bahawa dalam kes ini apa yang kita boleh buat ialah cara yang lebih mudah kalau kita gantikan 4 ini atas X. So kalau macam tu buat gitu dengan atas. Okey. So kita faktorkan dahulu X tolak dengan 3 X tolak dengan 2 2 tambah set X tambah 1. Okey, bawah ni kalau kita ringkaskan kita akan dapat 3 3 tolak X. Okey, 3 tolak X. Kan? 3 tolak X. Okey, so macam mana kita nak selesaikan bawah, apa yang kita buat ialah kita keluarkan tolak ini akan jadi 3 tolak X. Faham tak tadi? Ni saya ubah supaya saya dapat ini sama dengan yang bawah. Jadi maksudnya kalau kita letak tolak ataupun negatif kat luar ni, darab yang 3 dapat dah ni balik. Okey. Negatif dengan negatif dapat positif X balik. Benda yang sama lah, benda yang sama. Okey. Yang lain kita salin baliklah. Salah 2. 2 tambah set X tambah 1. Okey, saya terus bawah. Per dengan 3 kalau X. Nah, sekarang baru kita boleh potong. So kita akan dapat negatif X tolak 2, 2 tambah X tambah 1. So apa yang kita buat seterusnya, kita gantikan X dengan nilai berapa tadi? 3. So kita ganti dengan negatif 3 tolak 2,
2 tambah 2 lah kan? So dapatlah negatif 4. Okay, so markahnya ada 3 sebenarnya. Okay, so markah yang pertama ialah conjugate ni. Okay, dia masuk dapat 1. Kemudian markah yang kedua ialah dia potong. Okay, markah yang kedua ialah dia potong. Ni potong. Dia potong ni, ini dapat K1 lagi. Dan last sekali ialah jawapan kita lah. N1. So untuk yang soalan nombor 3 A bahagian kedua ni ada 3 markah. Okey, Takif eh? Boleh eh? Boleh. Siapa lagi ada ni? Selain pada Takif, siapa lagi ada ni? Takif seorang je. Okey, tak apalah. Tak apa. Mereka mendengar di awangan. Okey, so seterusnya kita akan lihat soalan soalan B. Soalan B Takif boleh buat tak? 3 boleh, ego saya betul, bangga saya. Alamak. Okey. Jap. Alhamdulillah, sebab apa? Sebab soalan 3B ni soalan kefahamannya sebenarnya. Jom. Okay, so far berapa dah Takif dapat markah? Saya dapat 2, 4. Tadi berapa yang dua markah? 2, 4. 6, 8. Alright. Okay. So markah yang baik tu . Okay. Saya tengok Takif ni pun okay dah ni. Dah dapat dah ni. Alright. Okay. So kita tengok soalan 3B. Okay, 3B soalan ni kata FK sama dengan 4 tambah 3K per dengan 5 tolak 2K. Okay. Ini soalan fahaman sebenarnya. Okay, kalau ikut Takif buat ni dah betul dah. So dia akan minta baca sikit soalan dia. Saya tak ada soalan. Soalan dia minta. Okey. Soalan 3B. Diberi 5 tolak 2K. Carikan had nilai FK apabila K ialah infinity. Okay. So maksudnya K ni menghampiri infinity. Okay, K menghampiri infinity. So kalau K menghampiri infinity, infinity ni, okay, sebelum kita kena jelas dulu lah apa maksud infinity. Infinity adalah satu angka yang terlalu besar, ya, terlalu besar. Dan apabila satu jawapan yang kita tulis sebagai terlalu besar, dia tak akan memberi efek kepada 4 dengan 5. Sebab 4 dan 5 adalah angka yang kecil-kecil sahaja. Nanti kat universiti nanti, bagi siapa yang mendengar secara rakaman ni, infinity ni, kalau boleh katakan hampir semua pelajar tahun 1, dia akan belajar tentang algebra ini. Kecuali kalau dia dalam bidang sastra, dia tak adalah. Okay, tapi kalau apa bidang-bidang selain daripada tu,
Wak Imah kalau jadi lawyer ke, dia akan belajar algebra. Itu subjek wajib lah bagi tahun 1 program ijazah sarjana muda. Okay, so saya follow je lah Takif. Nah, 4 tambah 3K, dah betul dah ni. 5 tolak 2K. Okay, so itu yang kita tulis dahulu. Kemudian apabila kita nak ambilkan had, okay, apa yang boleh kita lakukan ialah kita dapatkan supaya kita nak elakkan menggantikan terus K. Yeah? Jadi apa yang kita buat ialah oleh sebab K ini berada ke atas, kita bahagi semua sekali dengan K. Nah, macam tak kita buat ni dah betul dah ni. So kita bahagi dengan K, so kita akan dapat had. Okay, K menghampiri infinity, 4 per K tambah 3 K per K lah kalau ikutnya. Okay, K per K, jadi K per K tak adalah. Sama darjat dengan bawah, 5 per K tolak 2. Apa yang kita buat ialah kita darab semua sekali ini dengan, atau bukan darab, bahagi semua sekali dengan K. Supaya K itu berada dekat bawah. Kenapa K berada dekat bawah? So apabila K berada dekat bawah, apa yang akan berlaku ialah kita akan ganti satu nilai. Kalau K berada ke atas, kita ganti nilai infinity, angka ini akan jadi besar. Tapi kalau K berada di bawah, angka ini akan menjadi lebih kecil. Saya ulang sekali lagi. Kalau K, saya tulis sini. Okay, saya guna highlighter lah. Okay, kalau K ni kita ganti dengan nilai infinity. Sebelum tu, infinity ialah satu nilai yang maha besar. Besar. Okay, besar. Jadi apabila K darab dengan nombor besar, okay, campur dengan 4, dia tak efek pun. Sama juga bahagi dengan nombor besar juga. So besar bahagi besar. Macam itulah. So besar bahagi besar, apa yang kita akan dapat ialah satu nilai yang besar lah. Tetapi apabila kita bahagikan dengan macam mana saya nak explain, takut ada yang tak faham. Okay, macam ni. Kalau ada K macam ni dan nilai K yang perlu kita gantikan itu ialah infinity, maka kita cari jalan supaya K ni berada kat bawah. Idea dia K ni berada kat bawah. Sebab apabila K berada kat bawah, nombor tersebut akan jadi terlalu kecil. Berbanding kalau nombor tu ada kat atas, dia akan jadi terlalu besar. Kalau 4 bahagi dengan nombor, okay, contoh katalah 4 bahagi dengan 1 juta. Okay. Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.000004. Kalau bahagi dengan 1 bilion, 0.000. Maksudnya benda tu semakin kecil. Okey. Ni maksudnya semakin kecil. Apabila angka tersebut semakin kecil, maka kita ambil pula had. Had ni maksud dia tak sampai. Jadi ini akan jadi kecil. Okey. Ini kalau highlight ni, saya highlight ni akan jadi kecil, ya. Yeah. Ini pun akan jadi kecil. So bila kecil-kecil, ibaratnya macam dah tak nampak. So apa yang tinggal? Tinggallah negatif 3/2. Itu je, kan? Okey, idea dia ialah kita tak boleh ambil besar, tapi kita ambil kecil, so kita bahagikan. Okey, so kat sini ada dua markah sajalah. Dua markah. Markah pertama ialah K1. K1 ni apabila dibahagi dengan K, dapat K1. Kemudian satu lagi ialah N1. Ini ialah N1. So untuk 3B ni dua markah je. Ya, dua markah sahaja. Okey Takif, boleh? Okey. Alright. Okey. So macam mana, nak teruskan ke nak break dulu ke? Terus satu lagi soalan. Kita buat satu lagi soalan. Lepas tu kita sambunglah. Kita tak perlu panjang-panjang sangat. Kita buat satu lagi. Okey. Nak buat soalan mana? Ambil yang mudah-mudah dulu.
yang mudah kita ambil yang ni lah, nombor 4 ni. Nombor 4 ni mudah je. Nombor 4. Alright, terbaik. Nombor 4. Okay. Saya tak tahu kenapa saya salah. Ya ke? Nanti kita tengok apa apa yang saya lepas mana. Lepas nombor 4 saya dah tak ada markah. Ya ke? Ada. Okey, tak apa, kita tengok apa yang terjadi. Okey, baiklah kita pergi ke nombor 4. Wah, banyak juga soalan kita boleh buat. Saya ingat dalam dua soalan je. Ya. Mungkin soalan senang kan. Alright, okey, soalan nombor 4A. Ini bawah ni yang mengganggu. Okey, 4A dia nak kita, ini adalah soalan perbezaan. Simple je ni. Ini kalau saya tengok soalan ni, saya teringat Ain Najib lah. Ya, perubahan kan. Okey. Baik, jadi soalannya ialah dia ada punca kuasa kan asalnya? Ada. 2 tambah 3 x kos 4. Okey. Dia suruh kita bezakan. So simple saja, apabila kita bezakan, kita tukar dahulu kepada kita tukar dahulu ini kepada ringkas, jadi 1 tambah 3 X kos 4 semua sekali, kalau punca kuasa maksudnya kuasa 1 per 2. Okay, kuasa 1 per 2. Alright, so apa dia punya law dia? Yang depan ini pergi depan. Okay, ini saya buat. Okay, ini merah. Oversize pula. Okay, so ini pergi depan. Lepas tu tulis balik dalam kurungan. Ingat tak langkah tu kan? Okey, balik kurungan. Kemudian indeks kurang 1, ada 4 langkah. Kemudian kita akan bezakan dalam kurungan. So dapatlah jawapan dia. So mula-mula 1 per 2 pergi depan. Okey. Lepas tu tulis balik dalam kurungan 1 tambah kenapa saya sini? 3x plus 4. Kemudian tolak 1 per 2. Kenapa tolak 1 per 2? Sebab setengah tolak 1. Jadi 1 per 2. Dan jangan lupa kita bezakan dalam kurungan. 4 pergi depan. Darab dengan 3 dapat 12. X kuasa 3. Okey. Ini okay, adalah ini. Ya. Yeah. 3 dengan 4, 4 ni pergi depan, jadi 4 tu darab 3 dapat 12. X kemudian 4 kurangkan 1 tolak 1 dapat 3. So last kali kita akan dapat jawapannya ialah 12 X kuasa 3 per 2. Punca kuasa kan, tolak ni jadi dia ada kat bawah lah. So kita akan dapat 1 tambah 3 X kuasa 4. Simple je lah. So kita ringkaskan, kita akan dapat 6 lah. 6 X kuasa 3 per 1 tambah 3 X kuasa 4. Alright. So Taki dapat ke? Mana salah? Saya salah dekat tu ha. Yang apa tu? Saya tak bawa 1 per 2 ke depan. Alah, hai sayangnya. Okay, so okay, bakar dia macam ni. Ini ialah gubahan. Okay, apabila gubahan ni dah dapat K1 lah. Gubahan dapat K1. Manakala dia sebenarnya 2 markah je. Last kali ialah inilah N1. Kaki sayang tak ada makalah maksudnya kan. Itulah tu. Okey, tak apa belajar. Okey, kita teruskan dengan Taki, ada nak tanya apa-apa kah? Yang tu cikgu kan, yang 1 per 2 kat depan tu dia memang terus hilang ke? Ni, 1 per 2 ni. Ha. 1 per 2 ni 2. Saya terus bawa ke bawah. Oh. Boleh je nak tulis 1 per 2 sini.
Betul tak? Oh, okey, betul, betul. Faham. Jadi sebab tu dapat 6 tu. Sebab 12 bahagi 2. Sebab dia memang ada kat bawah kan. Mungkin saya cepat sangatlah. Kalau nak tulis nak kekalkan atas dulu pun sama juga. 1 per 2. Saya tulis kat atas. Okey, ini kalau alternatif kalau saya tulis kat atas. 1 per 2. Darab dengan 12. Dapat 6 jugalah. Sama jugalah. Dan cuma saya terus bawa ke bawah. Alright. So, takut confuse. Okay, so kita teruskan dengan 4B. 4B, ini Jas punya video. Saya apabila tengok soalan, saya ingat siapa yang buat video. Okay, soalan B, 4B eh. 4B, dia beri 2X tambah 5. X kuasa 4 tambah 3. Okay, check jap soalan ni betul tak? Betul kan? Soalan dia betul tak? Soalan dia 2X tambah 5, X kuasa 4 tambah 3. Right? Okay. So, apabila ada dua macam ni, automatik fikir U, fikir B. Okay. So, U nya apa? U nya ialah 2X tambah 5. Okay. B nya apa? B ialah X kuasa 4 tambah 3. So automatik, kalau ikutnya, kalau kita nak bezakan ini, kita akan dapat dy per dx sama dengan u darab dv per dx tambah b darab du per dx. Okey, titik yang saya buat ni maksudnya darab titik ni. Okey, saya buat darab. Kenapa saya tak buat darab tu? Kita takut kita akan confuse dengan x. Ya. Yeah? So ini cara dia. Okey, untuk bahagi, kita kena hati-hati. Kalau bahagi, okey, ini untuk nota je. Kalau bahagi dia start dengan v tau. V du per dx tolak u dv per dx semua sekali darab v kuasa 2. Ini ialah petua bahagi. Dia kena mula dengan v dahulu. Kalau ini pun nak mula dengan v pun boleh, tak ada masalah sebab ini tambah. Okey. Tak apalah. Okey. Saya padam dulu. So kita gantilah. Dapat tak? Takkan ini betul tak yang untuk soalan ni? Tak. Okey, so ganti ya. U ialah 2x tambah 5. 2x tambah 5. Kemudian darabkan dengan dv per dx. Dv, lupa pula. Okey, so u sama dengan 2x tambah 5. Bezakan dahulu. Du per dx sama dengan 2. Ini pula dv per dx sama dengan 4x kuasa 3. Itu sajalah. So kita dapat dv per dx ialah 4x kuasa 3 tambah v. V ialah x kuasa 4 tambah 3 darab dengan du dx ialah 2. So kita ringkaskan, kita akan dapat tadi, so kita akan dapat 8x kuasa 4 tambah 20x kuasa 3. Okay, check juga eh. Okay, 2x darab 4x kuasa 3 dapat 8x kuasa 4. Betul kan? Tambah 5 darab 4 dapat 20x kuasa 3 tambah dengan x kuasa 4 darab 2 dapat 2x kuasa 4 tambah dengan 6. So ini kuasa 4, ini kuasa 4. Kita boleh sekalikan. Kita akan dapat 10x kuasa 4 tambah 20x kuasa 3 tambah 6. Tetapi dalam kes ini, kita boleh ringkaskan lagi. Caranya bagaimana? Caranya kita tengok
GSTK 10, 20 dengan 6 ialah 2. Okey, so keluarkan 2 lah. 2 kita akan dapat 5x kuasa 4 tambah 10x kuasa 3 tambah 3. Nah, ini jawapan yang paling inilah. Okey. Katalah katalah kita tinggalkan 10x kuasa 4 tambah 20x kuasa 3 tambah 6 saja. Okey. Dalam kes ini dia bergantung. Kadang-kadang dapat markah, kadang-kadang mungkin tak dapat markah, tapi biasanya dia akan beri markah dengan syarat jawapan tersebut adalah yang paling ringkas. So dalam kes ini jawapan paling ringkas ialah inilah. Okey. So ini baru dapat N1. Ini baru dapat N1. Kat sini belum lagi dapat markah, ya. Okey. Tetapi kat sini dapat K1. Sebab kita ganti kan. Okey, kita sorry, bukan. Bukan sini. Sini. Sini ya, dapat K1 sebab kita gantikan. Gantikan dapat K1. Okey, kemudian mana dia dapat markah? Okey. Yang dapat markah ini dapat ini semua dapat P1. Nah, satu markah je. Okey. So maksudnya ada 3 markah lah untuk 4B ni. P1, P ialah pengetahuan . Maksudnya dia suruh kita ganti. Kadang-kadang dalam P kadang-kadang K ni. So kalau saya tengok sini untuk bagi K lah. K lebih sesuai sebab K ialah kemahiran. Okey, so ni K1. Lepas tu kita ganti dapat satu lagi K. Kemudian jawapan akhir yang kita ganti tu baru dapat N1. So 3 markah lah untuk nombor 4B. 4B eh? 4B, okey. Alright. 4A dan 4B. 4B. Okey. Ada 4C ke? Tak ada eh? Tak ada. Tak ada. Okey, so tak apa, kita stop kat situ dulu. Okey, nanti kita sambung lagi. Dah sejam dah. Kita hadam satu-satu lek-lek. Alright. So nanti saya akan share apa ni video ini, ya. Ataupun tak nak ambil gambar dulu. Dah ambil kah? Dah ambil dah. Tunggu cikgu. Saya kecilkan sikit. Salah. Okey, ini 4B. Okey, dah. Alright. Yang lain dah . Dah cikgu, saya tempat tadi. Okey, alhamdulillah. So, okeylah, alhamdulillah. So kita dah pun berjaya buat soalan nombor 1, soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4. Okey. Jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi sesi kita, ya. Cuba sedang-sedang kita relax-relax je. Lama-lama habislah, ya. Lama-lama habis. Okey, cuma bagi anda yang mendengar secara rakaman, saya nak bagi tahu yang saya telah pun menyusun satu cara bagaimana kita nak teruskan dengan pembelajaran kita. Okey, walau bagaimanapun saya nak juga mendengar pandangan daripada setiap orang. Kalau ada pandangan yang mungkin bernas untuk kita kongsikanlah. Yang pertama sekali ialah tentang skema ni. Okey, macam hari ini kita telah pun berjaya buat 3 soalan. Kita akan buat lagi insya-Allah mungkin esok macam tu nanti saya akan maklumkan lah, ya. Okey, dan kita akan rakamkan. Saya mengalu-alulah siapa nak bersama-sama dengan kita. Okey. So esok saya cadang saya nak buat pagi, ya. Esok saya buat pagi macam time macam ni jugalah, pukul 10:30 macam tu. Okey, sebab apa? Kenapa pukul 10:30? Kenapa tak buat pukul 9, pukul 8:30? Saja nak bagi peluang you all semua tolong-tolong mak, tolong-tolong ai, tolong-tolong buat bersihkan halaman apa semua dulu. Apa pun 10:30. Kita buat sejam je, 10:30 sampai 11:30. Okey, macam tu. Esok kita akan mungkin lagi 2 soalan, ya.
ataupun 3 soalan. Lepas tu hari Ahad 2 soalan, 3 soalan, habislah. Jadi habis sekiman, masing-masing dah dapat markah dan kita sudah selesai untuk memberi markah lah, ya, untuk memberi markah. Saya suka, saya suka kalau masing-masing ambil inisiatif untuk tanda sendiri. Apa? Sebab kita tahu, oh, ini boleh dapat markah. Oh, macam ni cara jawab. Sebenarnya bukannya saya tunjukkan, okay, ini saya tak nak macam tu. Okay, supaya kita sama-sama belajar macam mana nak dapat markah. Dan pada masa sama, kita juga akan faham tentang apa yang kita belajar tu, ya. Okey, kemudian itu yang pertama, ya, tentang skema. Jadi hari ini kita dah selesai 3 soalan, esok kita akan selesai lagi 2 soalan macam tu. Hari esok hari Sabtu dan pada hari Ahad insya-Allah kita akan buat juga 10.30 sampai 11.30 macam itulah, ya. Okey, kemudian pada minggu hadapan, okey, pada minggu hadapan kita telah pun berbincang, ya, cuma saya nak dapat berbincang dengan Takif tadilah, ya, bagi siapa yang mendengar secara rakaman. Yang kita buat channel Takif seorang ada, saya bincang dengan Takif lah, korang tak nak masuk. ada dari gurau, eh, gurau. Okey, baik. Kita akan buat setiap hari 2 kali perjumpaan, ya. 2 kali perjumpaan. Saya suka kalau kita kerap berjumpa, tetapi tak adalah kita spend masa terlalu lama. Okey, terlalu lama macam itu kita buat sampai 2 jam kan. Okey, saya fikir letih juga kalau buat 2 jam ni. Elok kita buat mungkin setengah jam macam tu, ataupun paling lama sejam. Kemudian tapi kita buat secara kerap. Apabila kerap kita berjumpa, maka kita tak adalah terlalu tension, tak ada terlalu nak tumpu, nak habiskan banyak perkara macam hari ini. Kita buat 3 soalan, okeylah. Bukan kita nak buat sampai habis 8 soalan. Biar kita hadam sikit-sikit dulu. Ya, nah, itu pendekatan yang kita akan buat next lah. Ya. Pada hari minggu depan, okay, sebelah petang pukul 4, ya, setiap hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, pukul 4. Okay, pukul 4, kita akan, saya suka mengalu-alukan, okay, semua untuk join kita. Link kita tetap sama. Link kita ialah link Ratib Al-Atas. Ya, itu link yang kita gunakan. Okay. Ratib Al-Atas ialah link rasmi kita lah untuk berjumpa. Apa-apa, link Ratib Al-Atas. Nah, sebut je, link Ratib Al-Atas. Okay, pukul 4, kita spend time sebelum asal. Okay, pukul 4 sampai pukul 4. Paling lama pun 4.30 macam tu. Kita akan buat, kita akan ulang kaji ataupun kita discuss soalan-soalan yang ada dalam saya telah pun share satu modul. Kalau perasan di bahagian Telegram, bahagian atas saya dah pin. Okay, kalau boleh print lagi baguslah. Ya, kalau boleh print. Okay, dan itu kita akan jadi sebagai panduan ataupun modul kita, modul pembelajaran kita. Yang kita ambil daripada, tak silap saya, daripada negeri Terengganu, ya, negeri Terengganu. Dan saya suka menggunakan modul tu sebab modul tu meliputi semua topik semasa tingkatan. Sebenarnya dia tingkatan 4 pun ada, tapi buat permulaan kita tunggu tingkatan 5 dulu. Okey. So satu hari satu soalan kita buat pada waktu belah petang pukul 4 sampai 4.30 macam tu. Manakala malam kita akan teruskan kita punya rutin untuk buat ujian, ya. Saya suka namakan dia sebagai ujian lah, ya, ujian. Kalau ada nama lain yang lebih dramatik, boleh beritahu saya lah, nak tukar nama apa, layu di Tasik Madu, takkanlah nama macam tu lah, pelik lah pula. Okay, biar kita buat sedikit tetapi kerap berbanding kita nak buat banyak tapi satu pun tak dapat ataupun fokus tu lari, ya. Jadi saya minta sangat-sangat supaya kita dapat spend time setiap hari, ya, lebih kurang setengah jam sebelah petang dan setengah jam di sebelah malam untuk kita sama-sama. Sebab matematik tambahan ni, begitu juga matematik, dia punya rutin, dia punya cara belajar dia memang latihan. Kita kena buat latihan baru kita faham. Ya, okay, so itu perkara yang kedua lah. Ya, perkara yang kedua nanti saya akan maklumkan lah. Manakala perkara yang ketiga, okay,
saya faham ada yang yang apa ni mungkin terasa macam markah dia dapat ataupun komit dari segi komitmen, dari segi kehadiran apa semua tu. Bagi saya macam ni sajalah, ya. Okey, apa yang saya buat ini semata-mata untuk anda, ya. Semata-mata saya tak adalah nak marah sangat ke apa ke. Okay, sebab apa you all dah besar, ya. Sepatutnya boleh fikirlah, ya. Sepatutnya boleh fikir. Jadi pada masa yang sama saya memberi keutamaan kepada mereka yang committed. Okey. Kalau anda committed, saya akan lebih committed. Okey, saya akan lebih committed. Jadi pada minggu hadapan, okey, pada minggu hadapan bermula 27 hari bulan. 27 hari bulan sehingga 27 hari bulan Julai sehingga 5 hari bulan Ogos. Okey. Khas untuk anak murid saya yang aktif, ya, anak murid saya yang aktif, sepatutnya berbayar benda ni. Okey, berbayar. Bayar pun tak adalah mahal, RM30 je, ya. Tetapi untuk untuk kelas yang saya mengajar, ia adalah percuma. Saya sponsor sepenuh-penuhnya walaupun dibebankan kos. Okey. Cuma saya nak minta satu saja, iaitu komitmen, ya. Dalam program yang kita namakan sebagai program potret. Program potret ni ialah satu program 9 hari. Okey, kadang-kadang untuk kita berjaya, okey, bukannya setiap hari tumpu buku saja. Bukan kadang-kadang, sepatutnya centulah. Kita juga kena tengok the bright side. Okey, contoh macam inilah yang kita nampak di depan kita ada bukit. Setiap hari bangun pagi nampak bukit. Hari-hari bukit. Okay. Apa sebenarnya di sebalik bukit tu? Ada tak kita explore? Kan? Rupanya di sebalik bukit tersebut banyak benda indah yang ada. Ya. Jadi saya tak nak apa ni yang dah committed kita tu saya ucapkan tanyalah. Tapi saya tak nak anda hanya fikirkan tentang macam mana dah dapat A, macam mana nak ni. Kita tengok apa sebenarnya potensi ada pada diri kita. Sebab itulah saya nak mengajak semua sekali. Sepatutnya anda sepatutnya wajib hadir sebenarnya, ya. Sebab program potret ni ialah batch pertama selama 9 hari. Okay, kita akan projectionkan 10 tahun. Ya, projectionkan selama 10 tahun. Bukan macam yang saya buat sebelum ni. Yang saya buat sebelum ini, okay, on the spot saya beritahu, okay, contoh macam yang kita buat dengan Shira, kan, okay, dia jadi doktor veterina, okay, apa pah-pah yang apa yang dia boleh gambarkan dalam terowong itu ialah sebahagian pada terowong masa sebenarnya. Satu program kita salah satu hari nama dia terowong masa. Tapi kali ini kita akan start daripada awal, tau. Start daripada awal, apakah kita punya jenis permulaan, macam mana kita nak mulakan sebagainya daripada awal sampailah 9 hari tersebut, ya. So akan bermula pada 27 Julai 2021 dan berakhir pada 5 Ogos 2021 dan ia adalah percuma, ya, untuk anda. Okey, dan sebenarnya ada je yang sekarang ni kita ada beberapa orang yang telah membayarlah, ya, bukan daripada sekolah, bukan yang saya mengajar, di kelas yang bukan saya mengajar, yang saya mengajar tu basically sebenarnya free, ya, cuma masuk tak masuk je. Biasalah apabila benda tu free, kan, berbanding kalau benda tu bayar, dia committed dia lain macam, right? Mula-mula fikir juga, oh, kena kita bayar sikitlah sebagai tanda committed, ya. Tetapi saya suka untuk terutamanya grup SOS untuk bersama-sama kita, ya, dalam program tersebut pukul 2:30 sehingga pukul 3:30. Dia sejam je. 27 bulan, okey, kita mula sampailah 5 bulan, sejam saja, ya. Kemudian 2:30 ke 3:30. Kemudian pukul 4 kita ada kelas kita yang saya maklumkan hari kedua tadi. Dan itulah, ya, itulah dan perancangan kita. So tiga perkara tersebutlah. Okey, seperti biasa kalau anda mendengar secara rakaman, ya, tuliskan tiga perkara yang telah anda pelajari pada hari ini
itu sebagai yuran kebijaksanaan. Right, so sekali lagi terima kasih kepada Nakif ya, bersama-sama kita pada hari ini yang sudi menemani saya. Alright, sudi menemani saya dan saya kira mungkin saya nak dengar Takif sikitlah. Takif boleh tak hurai sikit apa yang saya bagi tahu tentang program kita tiga perkara tersebut. Mungkin pandangan sikitlah daripada Takif. Boleh tak Takif share sikit? Tak buka mic pula. Okay. So kita ada tiga. Okay, Takif. Kita ada tiga. Sebelum tu perkenalkan diri dulu lah. Nanti ada orang nak dengar ni siapa mamat ni kata. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Tak Harik bin Noor Hisham. Saya 17 tahun. Saya SPM tahun depan. Okay, tadi cikgu cakap tiga program. Saya kata tiga program yang kita bincang berdua tadi ke? Tiga program yang portrait semua tu. Tiga yang portrait tu yang apa yang ketiga. Yang satu kan kita bagi tahu tentang apakah tentang apa kita punya perancangan untuk nak habiskan skema kita kan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tentang kelas yang kita buat pada belah petang dan juga belah malam. Yang ketiga tu baru yang portrait tu. Secara keseluruhan dah ataupun nak sentuh satu-satu pun boleh. Silakan. Keseluruhan dia kan, kalau kalau bagi saya lah, pendapat saya sendirilah, pendapat saya rasa memang patut pun benda ni ada. Daripada student, ya, minggu ni memang kita cuti. Memang kalau student yang belajar tu, belajarlah. Tapi yang student yang jenis macam kalau tak kena tolak, tak sedar. Macam tu. So kalau kita ada program ni, kita kata dalam Telegram, kita cikgu hantar, kata kita ada ni. So dia macam, join lah benda lah ni kan. Tak join. Walaupun dia rasa terpaksa, tapi dia join. Dia join tu, at least dia dapat something. Itu maksud, bagi saya, okay lah buat benda lah tu. And then kelas petang and malam tu, sometimes petang tak ada buat apa-apa pun, tidur je kan. So kita boleh masuk kelas. Malam pun jarang lah ada kelas malam. So kita boleh lah penuhkan malam kita dengan benda-benda macam tu. Kita join kelas, at least daripada kita tidur, sebelum tidur tak dapat apa-apa, baik kita join sebelum tidur, at least kita dapat something. So esok kita ingat balik. Macam tu lah saya kata terbaik. Okay, terima kasih Takif. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. InsyaAllah esok boleh ya? Esok pukul 10.30 juga lah. Ya, 10.30 untuk kita sambung skema pemakaian kita. Dan Takif pun dan siapa yang mendengar ni, promote lah kawan kita tu. Sudah-sudahlah tu. Jomlah, cetalah lebih kurang. Okay Takif, alright. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.